teman-teman, perkenalkan nama aku Krisna Zada Kurniawan dan saat ini aku berkuliah di program studi matematika Universitas Gadjah Mada. Jadi, apa sih yang dipelajari di program studi matematika, khususnya di Universitas Gadjah Mada? Nah, mungkin teman-teman sebagian besar berpikir ya, wah tiap hari pasti cuma hitung-hitungan aja nih. Nah, tapi sebenarnya, di sini yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita bisa melatih kemampuan berpikir kita, kemampuan berlogika kita dalam memahami berbagai teori dan juga konsep-konsep dasar matematika yang ada untuk kemudian diaplikasikan ke berbagai permasalahan, baik itu masalah matematika yang sifatnya abstrak maupun masalah yang ada di kehidupan nyata, menggunakan cara berpikir matematika yang logis, kritis, dan juga sistematis. Nah, jadi di program studi matematika, itu kita ada 4 laboratorium, atau gampangnya itu kelompok bidang keilmuan yang nanti bisa teman-teman pilih dalam hal mengambil mata kuliah dan juga menentukan topik skripsi. Nah, jadi yang pertama itu ada aljabar. Nah, aljabar itu nanti yang dipelajari ada tentang struktur. Nah, struktur itu isinya ada teori grup, kemudian teori ring, modul, dan sebagainya. Kemudian ada juga nanti teori pengkodean atau kriptografi. Kemudian ada teori graf dan juga ada kombinatorika. Nah, kemudian laboratorium yang kedua itu ada analisis. Nah, analisis ini mempelajari nanti tentang teori integral, kemudian ada persamaan diferensial, ada ruang metrik dan sebagainya. Nah, laboratorium yang ketiga itu ada matematika terapan. Nah, sesuai namanya ya. Jadi di sini lebih ditekankan pada pemodelan matematika, di mana nanti dalamnya itu mempelajari tentang ada teori optimisasi, kemudian sistem kendali, kemudian ada juga riset operasi dan sebagainya. Nah, laboratorium yang terakhir atau keempat itu ada matematika komutasi. Nah, ini juga sesuai namanya, kita mengaplikasikan teori-teori dan konsep-konsep dasar yang ada di matematika yang sudah kita pelajari dalam bentuk program komputer. Jadi nanti kita menggunakan coding, kita akan belajar menggunakan MATLAB kemudian Python untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Oke, jadi untuk fasilitas yang ditawarkan di program studi matematika ini, itu yang pertama ada perpustakaan matematika. Nah, di sini teman-teman bisa cari-cari referensi dari berbagai literatur yang sudah disediakan, kemudian bisa juga untuk tempat untuk mengerjakan tugas dan diskusi-diskusi santai dengan teman-teman terkait dengan materi-materi yang ada di kelas. Nah, kemudian yang kedua, itu ada laboratorium matematika komutasi. Nah, di sini biasanya kita pakai pada saat praktikum. Nah, biasanya itu terkait dengan mata kuliah yang matematika komutasi, kemudian matematika terapan atau statistika. Nanti kita bisa pakai ruangan ini untuk belajar codingnya gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Kemudian untuk prestasi-prestasi yang diraih oleh teman-teman di program studi matematika, itu diantaranya kita sering mengikuti berbagai lomba matematika di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau yang nasional itu misalnya kita sering ikut di lombanya Mission, kemudian MACD, kemudian ada juga Calculus Cup dan lain-lain, dan kita juga meraih beberapa gelar kejuaraan di sana. Nah, kemudian di beberapa tahun terakhir, kita juga mengirimkan perwakilan untuk mengikuti International Mathematics Competition atau IMC di Bulgaria. Kemudian tentang prospek kerja dari lulusan matematika. Nah, ini sangat luas. Kenapa? Karena sebagai lulusan matematika, di mata berbagai perusahaan, kita dianggap unggul dalam hal logika. Jadi kita lebih mudah dalam memahami dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan baru yang ada. Nah, untuk contoh spesifiknya itu apa? Nah, teman-teman nanti sebagai lulusan matematika, itu bisa bekerja pertama sebagai akademisi. Misalnya jadi peneliti atau jadi dosen. Kemudian yang kedua, kita juga bisa bekerja di bidang misalnya di perbankan atau di sebagai aktuaris. Kemudian yang ketiga, nah ini yang lagi booming nih. Ini banyak banget kakak-kakak tingkat yang sudah lulus saat ini bekerja di berbagai perusahaan IT yang ada di Indonesia. Misalnya sebagai data scientist, kemudian sebagai data analis, kemudian bisa juga jadi developer atau programmer, seperti itu. Jadi kalau teman-teman adalah orang yang suka dengan matematika, kemudian ingin mengembangkan pola berpikir yang logis, kritis, dan juga sistematis, nah, program studi ini cocok banget nih untuk teman-teman ambil. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin cari tahu info lebih lanjut tentang program studi ini, teman-teman bisa buka di s1mat.fmipa.ugm.ac.id.
Nah, sekian dari aku. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa berdoa, dan sampai bertemu di program studi matematika UGM.